Was that it for an own goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Timnas Indonesia U23 meraih hasil positif dalam laga uji coba jelang Piala Asia U23 2024. Garuda Muda baru saja mengalahkan Uni Emirat Arab U23 1-0. Indonesia melakoni uji coba keduanya di Stadion Syahab Al-Ahli Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga perdana uji coba, Indonesia kalah 1-3 dari Arab Saudi. Pada pertandingan kali ini, Indonesia berhasil bangkit untuk memetik kemenangan tipis 1-0 lewat gol Witan Sulaiman. Pelatih Sintayong mengaku cukup puas dengan penampilan timnas U23 Indonesia saat mengalahkan Uni Emirat Arab U23. Kemenangan ini merupakan modal penting timnas Indonesia U23 jelang mengarungi Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri skuad asuhan Sintayong harus tinggi karena akan menghadapi lawan-lawan kuat di grup A Piala Asia U23 2024. Salah satu senjata andalan Coach Sintayong untuk membombardir pertahanan Uni Emirat Arab adalah kombinasi antara Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Ketiga pemain ini memang menjadi bintang sekaligus menjadi motor serangan bagi pasukan merah putih. Sama-sama pernah meniti karir di jenjang sepak bola tanah Eropa, membuat ketiganya memiliki keunggulan dibanding pemain yang lain. Setelah laga, Sintayong mengaku cukup puas dengan performa anak asuhnya. Namun, ada satu catatan yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan itu. Catatan yang dimaksud yakni mengenai finishing. Sintayong menilai timnas U23 Indonesia seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol ke gawang Uni Emirat Arab. Hasil ini tentu menjadi bekal positif skuad Garuda Muda untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, timnas U23 Indonesia sebelumnya sempat menelan kekalahan di laga uji coba perdana di Dubai. Sementara itu, Piala Asia U23 2024
bakal terlaksana mulai tanggal 15 April 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia harus bersaing di grup A. Lawan yang dihadapi yakni Qatar, Yordania, dan juga Australia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan berpindah dari Dubai ke Qatar pada tanggal 10 April 2024. Di sisi lain, Sintayong berani memasang target lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Satu lagi, laga melawan Uni Emirat Arab U23 merupakan pertandingan pamungkas Timnas Indonesia U23 sebelum mengarungi Piala Asia U23 2024. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.